Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jamblem, bertemu lagi dengan saya channel Derajat Ngawi. Oke Sobat Jamblem, kali ini kita mau perjalanan ke tahun. Sebelumnya minal aidin wal faizin Sobat Jamblem, mohon maaf lahir dan batin, banyak kesalahan dari saya, mohon maafkan. Kali ini kita dasarkan ke tahun langsung lewat jalan utama teman-teman. Kita lihat ya, jalur utama jalur provinsi saat ini cukup sepi ya, nggak seperti biasanya banyak kendaraan seperti bis dan lain sebagainya, masih belum bisa masuk kayaknya. Kali ini kita juga langsung lewat jalur utama, kita coba hari Minggu ya, hari Minggu langsung perjalanan liburan atau wisata ke taman wisata tahun Ngawi. Cukup sepi ya perjalanan Ngawi. Naik kereta lumayan kenceng, nah, jalannya juga sepi. Terus sudah jelang siang juga, sambil mencari waktu. Ini penumpangnya sebenarnya videonya agak goyang-goyang, gak apa-apa ya. Oke, mantap sekali. Rame banget yang di pom sobat, banyak yang ngetem. Oke sobat, sebelum kita pindah ke belakang gandeng ya, lihat ini juga termasuk jalur utama kita, jalan raya menuju, kalau kita mau ke arah apa mana itu, kita pindah di gandeng. Oke, oke sobat Jamblem, kita sudah sampai di perempatan nih. Perempatan sana itu arah kandangan ya, bisa lewat sana, arah ke Madiun juga bisa. Ini jalan raya utama, termasuk kita mau buat tahun sekaligus, ini termasuk juga apa namanya jalan utama jalur Saruban. Kalau mau Saruban bisa lewat sini, biasanya juga dilewati bis-bis besar ya, mainlah sepi jalanan. Biasanya banyak sekali mobil-mobil, truk-truk yang standby di sini.
juga kondisinya sekarang kayak lagi sepi ya, karena masih ada sistem dilarang mudik sampai tanggal 16. Jalanan cukup sepi, perjalanan lancar, gak ada macetan dan lain sebagainya. OTW Tawun. Sebelum kita sudah sampai perjagaan, kalau kalian kanan ini arah lurus arah ke Cirebon, kalau ini kita Ngawi Kota, kembali ke Ngawi Kota ya. Di ini kita sudah mau mendekati tempat kita tahu lagi ini sampai. Jadi arah jalan raya di sini arah Cirebon bebas, jalan sepi bebas, tidak ada jagatan atau yang jaga. Ini ada tamannya ya. Pos kanan jalan juga sepi ya, bukan juga ada yang jaga, aman. Ini pertanyaannya nanti tahun buka atau enggak? Kita masuk ke Gapura Tahun.